for. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Yoni 0814 USA, orang Sunda asli. Kali ini saya berada di spot yang ini, di bawah apartemen. Ini saya mau casting gabus lagi. Sekarang saya berdua sama kawan saya. Tuh di sebelah sana tuh. Dia ownernya SS Lur. Nah, sekarang saya masih pakai SS Lur. Semoga aja hari ini banyak strike kayak kemarin dan enggak banyak mocelnya. Kita lihat aja. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mau langsung mulai castingnya di sini. Di sana ada beberapa juga yang mancing. Dah, teknik casting, dah dasaran. Oke, kita langsung aja kasihkan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekarang saya mau nyoba langsung mancing. Ini sore hari ya, pas adzan azhar. Biasanya saya kesini pagi udah 2 kali. Sekarang mau nyoba yang sore. Semoga aja sore juga bagus. Oke, langsung aja. Ini saya pakai lurnya SS Lur yang warna oranye. Semoga aja bagus. Mocel bro. Hey, kita coba lagi. Mocel lagi bro, kita coba lagi. Thank you.
strike. Besar. Bapun, bro. Mantap. Wah, punten bah di trip nambah gasi, Pak. Iya. Oh, iya. Akhirnya, bro. Mantap. Strike pertamanya babon, bro. Mantap ini. Setelah mocel beberapa kali, alhamdulillah. Ya, ukurannya mantap. Coba di sini, tapi saya lemparnya di belakang kamera ya. Soalnya susah naruhnya. Strike. Ah. Mocel, bro, kocolan. Oke, kita coba lagi. Hey, teman-teman, saya akhirin mancingnya karena anginnya dari tadi gede, enggak ada samaran kalau gede angin gini. Hasilnya lumayan, saya tadi dapat 1 ekor cuman babon. Kita lihat beratnya berapa, kita timbang. Saya bawa timbangan. Kita keluarin dulu. Perkiraan saya ini beratnya sekitar 9 ons. Jadi mau saya timbang. 8 sampai 9 ons perkiraan saya. Ini ya gabusnya. Oke, kita timbang. Ini dari 0 ya. Yes. 9 ons. Mantap. Hampir 1 kilo. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti saya mau nyoba ke sini lagi. Hanya di sini banyak babonnya, bro. Walaupun 1 ekor juga alhamdulillah babon. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.